Tokoku kemarin kedatangan pembeli dari orang warga. Dia kesini beli axe. Sama axe sama opol. Nah, nilai-nilai uangnya 46.000. Saya kasih kembalian 54 ya, yang 4.000 dikasihkan kepada saya. Nah, terus keanehannya setelah itu dia bawa uang 52. Dia minta tukar. Saya kan enggak sebegitu bisa bahasa Inggrisnya. Dia bilang cing-cing mane atusan ewu. Begitu saya keluarkan uang saya gilaci sekitar 300.000. Enggak ada yang cocok. Lalu saya taruh di saku yang 300.000. Dia minta buka tas itu. Nah, tas ini dikira uang ini. Ya, dikira uang padahal enggak ada isinya uang. Lalu dia minta dibuka ke tas lagi, tas yang lainnya. Dari situ saya curiga. Begitu dia buka tas, saya ada uangnya sekitar nggak banyak. Begitu dilihat-lihat nggak ada yang cocok, suruh minta buka tas lagi lah. Uang yang saya pegang ini saya masukkan ke saku. Nah, itu saya curiga. Nggak begitu lama datang salesnya Ais. Salesnya Ais. Saya tunjuk ke sales Ais, itu ada uang banyak. Salesnya Ais nunjuk ke sopirnya, situ uangnya banyak. Lalu dia keluar, ini orangnya. Ini kalau saya hubung-hubungan, kasusnya mirip seperti video yang kejadian di Mejayan Madiun. Pelaku sengaja membuat bingung sang penjaga kasir toko. Terus dia minta tukar uang. Uangnya kan 50.000-an dua. Minta 100.000-an yang serinya CK. Udah itu saya carikan. Di sini yang di atas nggak ada. Kemudian yang sempat hilang berapa? Kurang lebih 4 juta. Dua orang. Untungnya di toko saya tidak kejadian apa-apa. Malah saya beli di saya habis 46 sama 41 ya, beli rokok Marlboro itu sama Surya jadi 41.000, 25 sama 16 itu uangnya 50.000, berarti saya untung 9.000 sama 4.000. Thank you. Oh ya, syukron kasir. 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 Thank you.